Berkaitan tentang memasukkan air ke hidung. Atau istilahnya istinsyak. Iya, istinsyak. Apakah ini jikalau seseorang tidak memasukkan air ke dalam hidung, Ustaz? Apakah ini tidak beristinsyak ya? Iya, tidak beristinsyak, apakah itu batal atau tidak? Iya, apakah sah wudunya atau tidak ya? Iya. Jadi pertama begini Nenek Ros, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan orang yang jahil, orang yang ini. Ini pertanyaan ilmiah. Tingkat tinggi ini. Tingkat tinggi, justru orang kadang-kadang melupakan yang seperti ini gitu. Benar. Kan. Dia udah sampai ke puncak, yang ini gak beres, padahal ini tiap hari dilakuin. Benar. Ah, gitu kan. Jadi enggak mengapa nih Eros, jangan dikira pertanyaan Eros kan tentang wudu sepele, enggak ada. Bukan masalah sepele. Justru yang kayak gini-gini hal yang sangat pokok, sangat penting harus kita tahu seluk-beluknya dari alif sampai ya, ya sampai alif gitu. Karena itu dasar ya. Dasar betul. Jadi jangan dianggap pertanyaan orang dasar itu itulah. Karena kalau nggak ada gunanya, kalau kita bicara yang tinggi pun, kalau ini nggak beres. Gitu. Benar. Nah, jadi Neros jangan berkecil hati dengan pertanyaan seperti ini. Ini memang harus seharusnya. Dan kita berhari-hari menceritakan tentang wudhu ini nggak ada masalah. Iya. Nggak masalah. Karena kita setiap hari berkaitan memang wudhu. Memang wudhu kan. Benar. Ya, kalau bisa pun kita menjaga wudhu kita. Benar. Nah, begitu. Nah, kita tanyakan, kita jelaskan begini. Bahwa jumhur ulama mengatakan ini sunnah mu'akkad saja untuk memasukkan air ke dalam hidung. Artinya, adapun orang nggak melakukannya sengaja, nggak melakukannya dengan sengaja, ya, meninggalkannya dengan sengaja, maksudnya nggak melakukannya, nggak mengapa. Contoh, dia udah niat, ya, dia niat, langsung umpamanya dia cuci apa namanya muka. Ah, gitu dia udah niat, langsung cuci muka, baru tangan, baru kepala, baru kaki, sah nggak wudhunya? Ya sah. Sah. Itu kan minimal. Minimal wudhu itu gitu kan. Benar. Nah, bagaimana kalau misalnya ini ditinggalkan? Ya nggak ada masalah. Jumhur ulama mengatakan itu nggak ada masalah. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu adalah kewajiban. Ah, gitu. Tapi saya condong kepada jumhur ulama. Tapi kita sebagai seorang muslim, ketika kita kan wudhu kan, kita ingin maksimal kan. Sempurna. Sempurna gitu kan. Nah, kalau kita makan kan pasti kita ingin enak gitu. Masa makan tempe terus gitu? Tempe terus kan enggak juga gitu. Kita ingin yang enak, 4 sehat, 5 sempurna kan begitu. Iya. Nah, kita pun dalam berwudhu kan kita tidak hanya sekedar itu. Pertama kita tentu pertama cuci tangan. Benar. Nah, lagi jari-jarinya kita sela-sela sampai bersih begitu 3 kali. Baru kita berkumur-kumur dan memasukkan sekali cidukan itu ke dalam mulut dan ke hidung, namanya matmadah, berkumur-kumur. Benar. Dan istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung, dihirup, lalu dikeluarkan, istinsar namanya. Iya. Istinsar, dikeluarkan. Ah, gitu, 3 kali dilakukan. Baru wajah, ya wajah, batasan wajah itu dari jidat ini sampai dagu, ini panjangnya. Lebarnya dari kuping kanan sampai kuping kiri. Benar. Ah, ini dia. Baru apalagi tangan, dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian apalagi kepala, kepala itu diambil air lalu dibuang, namanya membasuh kepala. Dari depan kepala sampai ke belakang, baru dibalikkan lagi, masukkan hidung, masukkan di tangan ini ke dalam ini, ibu jari ke belakang kuping. Ah, begitu. Dia sempurna. Dia sempurna. Baru membasuh kaki sampai mata kaki batasannya. Ah, begitu kan. Nah, itu, dan dia kan 3 kali kalau memungkinkan. Tapi, kata para ulama, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, harus isti'ab, harus rata. Artinya, kalau kita cuci tangan, ini sekali, baru sebelah sini sekali, ini sekali, ini belum dianggap 3 kali. Yang dianggap sekali itu kalau dia udah istiab, udah sempurna, udah dibasuh semua, lalu diulang lagi, nah itu baru dianggap pengulangan. Benar. Tapi kalau seandainya ini sekali, masih kan masih di sini. Belum sempurna. Belum sempurna, baru di sini sekali lagi, baru 3 kali dia baru dianggap sekatu. Udah 3 kali pun dibasuhnya, karena memang basuhan itu dianggap sudah berulang kembali ketika sudah sempurna istiab, kata Imam Nawawi. Iya. Jadi dia sudah sempurna dulu semua, baru diulangi lagi, baru itu baru dihitung pengulangan. Iya. Nah, gitu. Orang kadang-kadang kan cuci kaki,
dia nggak dipegangnya kan, hanya main gini-gini aja gitu. itu belum tiga kali dianggap. Benar, cuma dibalik doang. Dibalik doang, ini kan belum sempurna tadi. Iya. Belum sempurna diulangi lagi, itu baru yang pengulangannya. Dan itu sunahkan, dua atau tiga kali gitu kan, jangan berlebihan pula gitu. Mm-mm. Jadi intinya bahwa, apa yang ditanyakan Nenek Ros tadi, hal yang sangat penting dan mendasar dan sangat fundamental sekali. Dan mm-mm, itu memang harus kita perjelas ya, iya, bahwa memang kalau orang yang meninggalkan apa, tidak masukkan air ke dalam hidungnya, nggak ada masalah. Apalagi mungkin suasana dia mungkin kurang sehat atau airnya agak dingin. Benar. Ya, atau dia buru-buru umpamanya, nggak ada masalah. Jumhur ulama mengatakan itu sunnah saja. Allah taala. Kalau kita lihat dari kesehatan juga cukup bagus juga, saya. Ya memang kalau dilakukan itu bagus kan, untuk membersihkan hidung kan. Nah, begitu.